Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam luar bandar sejahtera. Apabila anda menyenaraikan perkara untuk dipersalahkan, jangan lupa untuk tuliskan nama sendiri. Orang lain punya kesalahan kau lihat, diri sendiri tak dilihat. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan anda. Fokus pada perkara yang positif. Terimalah kesukaran yang tidak dapat dielakkan. Untuk mengatasi kesukaran anda, anda perlu menyedari bahawa kesukaran berlaku pada semua orang. Jangan fikir masalah anda lebih berat daripada yang lain. Bina kekuatan anda. Jangan melihat kesilapan anda sebagai kegagalan atau kemunduran. Jangan menghukum diri sendiri. Cuba sentiasa tenang sepanjang masa. Buat senarai kesyukuran. Buat senarai sekurang-kurangnya 3 perkara yang anda syukuri setiap hari. Buat senarai kekurangan dan kelebihan anda untuk diperbaiki. Tangani perkara tersebut satu persatu dan cuba perbaiki. Semakin cepat anda mula, semakin cepat anda mula menangani ketidaksempurnaan anda, semakin baik. Jadilah orang yang baik. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. #luarbandarsejahtera